Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ni, saya nak tunjukkan cara untuk merekod buku tunai pembayaran. Buku tunai pembayaran, kalau kita tengok dia punya rupa dia secara asasnya macam sama je dengan buku tunai penerimaan. Iaitu kita ada kolom tarikh, kita ada kolom perkara, kita ada kolom rujukan, folio dan juga amount. 5 kolom pertama dia sama sahaja. Apa yang beza dengan kolom buku tunai penerimaan ni? Kalau penerimaan, perkara ni kita akan tulis nama-nama ataupun daripada mana kita terima duit tu. Kalau buku tunai pembayaran pula, nama pembayar. Kita akan rekodkan ataupun kita akan tulis ke mana duit tu pergi. Ke mana kita bayar, ke mana duit tu berkurang, ke mana duit tu hilang. Okey, siapa yang ambil duit tu? Siapa yang ambil duit tu? Ayalah, bank kan charge duit kat kita. Lepas tu rujukan sama je macam buku tunai penerimaan, macam jualan, macam belian. Adalah nombor dokumen. Folio, kalau folio dekat buku tunai penerimaan, kita akan ambil dekat jualan. Sebab kita jual, kita terima duit. Folio untuk pembayaran ni pula, first kali kita akan refer dekat buku belian sebab kita bayar. Amount, sekarang macam dekat buku tunai penerimaan, kita boleh copy je nombor dekat sini. Tapi dekat dalam buku tunai pembayaran kita tak boleh, sebab kita akan ada nanti urus niaga yang mana kamu tak guna satu saja kolom. Kamu akan rekod dekat dalam banyak, lebih daripada satu kolom. Jadi awak kena tambahkan ke semua ni, baru catat dekat sini. Buku tunai pembayaran ada dua cara nak rekod. Awak nampak kolom kenaan bank ni? Kenaan bank ni, kalau awak tengok urus niaga tu, kita bayar guna cek automatik. Kita akan tulis kat sini 50 sen. Kalau kata kita bayar dekat pemerintah niaga, contoh 1200. Kita tengok cara pembayaran dia, tunai ke cek. Kalau dia tulis cek, automatik terus tambah 50 sen dekat sini. Kalau nampak FPX, dia tulis FPX, itu adalah pembayaran online. Terus tulis 10 sen kat situ. Dan apa yang saya kata tadi, dua cara catat tu. Dalam exam, mungkin keluar boleh keluar salah satu cara, jadi awak kena tahu dua-dua ni. First, kita boleh campurkan amount ni, contoh 1200, kita tambah 50 sen, kita catat dekat amount. Cara kedua, kita tak perlu catat 50 sen ni. Kita hanya ambil nilai-nilai selain daripada kenaan bank, kita jumlahkan kecuali kenaan bank, bawa dekat amount. Yang saya nak tunjuk sekarang ni adalah kita tak perlu campur kenaan bank. Jadi nak lebih jelas, saya tunjuk dekat contoh. Kita tengok dokumen. Besarkan dulu dokumen. Saya akan menggunakan contoh daripada perniagaan Hope Michelson Fashion, yang mana perniagaan ni dia menjual jenis pakaian. Jadi bila kita beli agak-agak berkait dengan pakaian, ni tenaga. Agak-agak berkait, tak berkait dengan pakaian, macam almari ke, rak ke, kita akan letak dia sebagai permintaan lain. Kita ada beberapa dokumen yang melibatkan pembayaran, iaitu PV sah-sahlah. Kita akan bayar dekat siapa yang penerima ni. Kita akan catat dekat dalam buku tunai pembayaran. Macam penerimaan, kita kena tengok memo. Pembayaran pun kita kena tengok memo, ada ke tidak yang berkait dengan kita ni. Tak semestinya masuk, tapi tak salah kalau kita tengok. Majikan memasukkan modal yang siap bertambah, tak ada kaitan. Okey, dia masukkan wang tu betul lah, tapi dia masuk duit bertambah sepatutnya. Kita pembayaran duit berkurang, jadi tak ada kaitan dengan buku tunai pembayaran, abaikan. Membawa masuk lagi, dalam bawa masuk printer pula tu, tak ada duit kat situ, tolak. Membawa masuk komputer pun tak ada kaitan dengan kita. Okey, dah bertambah komputer pula tu. Yang keempat, menggunakan ha, aset kita berkurang. Boleh jadi ni. Menggunakan cek. Ha, menggunakan cek bermakna dia guna duit dekat dalam bank perniagaan. Jadi terlibat dalam buku tunai pembayaran sebab dia akan murahkan duit dekat dalam bank tu. Jadi kita kena rekod juga dekat dalam buku tunai pembayaran, walaupun hakikatnya kita tak bayar pun pos yang ambil. Tengok dekat PV. Okey, kita ada tunai runcit. Kalau ada PV dekat tunai runcit ni, kita kena tengok je dekat orang tu tentang tunai runcit. Tunai runcit ni ada dua cara nak rekod. Ada orang ataupun ada perniagaan, dia rekod tunai runcit ni dekat dalam buku belian. Dia rekod dekat dalam buku belian, ada laju petrol, ada laju tol. Jadi dekat dalam buku tunai, awak tak perlu buka dah laju petrol ataupun tol. Awak hanya perlu buka satu laju yang bernama tunai runcit sahaja. Kalau kita tak rekod dekat dalam buku belian, kita perlu buka kolom-kolom ni. Ni ada petrol dengan tol. Kalau sini ada petrol, tol, perubatan, belanja pejabat alat tulis.
kita kena buka lah kolom-kolom ni. Jadi kita ada tiga dokumen yang melibatkan pembayaran. Pergi kepada urusnya kamera rekod. Kita ada PV. First kali kita tengok PV, kita tarikhnya 1. Kita tengok memo tadi 27, lambat lagi. Tak payah. Kita tulis yang 1 dulu. Okey. Tarikhnya macam buku tunai penerimaan. Saya asingkan tahun dekat atas. Buku tunai pembayaran pun sama. 1 hari bulan 4. Perkara, tengok kepada siapa. Tunai runcit. Rujukan PV01. Folio, tak payah tulis apa-apa. Lepas tu tunai runcit, kita anggap kita tak rekod lah dekat dalam buku belian. Kalau awak rekod dekat buku belian, tak perlu guna kolom-kolom kosong ni. Kita terus tulis dekat lain-lain dan keterangan ni. Tulis nilai dia 202.2. Keterangan, masukkan tunai runcit. Okey, kat situ. Ha. Okey. Tapi sebab saya kata kita anggap dia tak rekod dekat dalam buku belian, kita bukalah akaun yang baru, iaitu kita tengok dekat dalam Berarti Cash. Nak tahu betul ke tidak, kita tengok nilai dia betul tak tadi. Okey, first kita bayar guna cek. Okey, cek kita jangan terlupa. Terus tulis 50 sen dekat situ. Lepas tu nilainya adalah RM202.20. Kita tengok Petty Cash punya borang. Okey, ada dekat sini. Kita kena bukalah kolom baru yang bernama Petro. Bernilai 142.4. Lepas tu kita ada kolom satu lagi, iaitu kita ada account toll. Bernilai 59.8. Kalau awak tengah calculator, pastikan kedua-duanya sama dekat bawah ni. Dan juga sama dengan dekat payment voucher, iaitu RM202.20. Kita tambah dua-dua ni. Jangan masukkan kenaan bank sebab yang ni saya akan ajar dekat video yang lain. Kita dah rekod untuk PV 1. Kita pergi kepada PV yang kedua, iaitu bertarikh 2 hari bulan. Marcellus Clothing PV02-04-2021. Kenaan bank dia 50 sen. Kita jual kain Marcellus Clothing. Nama tanah niaga lah. 2683. PV yang ketiga, tarikhnya 8. Tulis 8. Perkara, Elijah Shirts and Neckties. PV 03-04-2021. Bayar guna cek 50 sen. Kita kena bayar dia 6536.4. 6536.4. Dokumen 4 ni cara rekod dia sama macam nak rekod dokumen 2 dengan 3. Seterusnya kita tengok PV 05 bertarikh 24. Tunai runcit. Tunai runcit sama je lah macam dokumen yang pertama tadi. PV 05/04/2021. Cek 50 sen. Kita tengok dekat dalam petty cash macam yang tadi pun kita tengok dekat petty cash punya borang tuntutan kan. Sama juga macam ni. Pastikan nilai dia sebanyak RM220. Okay, pastikan sama. Kita pergi dekat akaun-akaun tadi. Petrol kita dah ada. Terus guna sahaja. RM65. Lepas tu tol RM62.50. Kita ada kolom yang baru sepatutnya. Perubatan. Tak ada kolom lain lagi. Belanja pejabat. Alat tulis. Masukkan je lah nilai-nilai dia. RM58. RM16.50 dan juga RM18. Pastikan nilai dia RM220, sama dengan dekat dalam PV. Tarikh 28. Memo kita 27. Hati-hati, kita kena sesuai kat tarikh. 27 hari bulan 4. Perkaranya adalah
Majikan menggunakan. Majikan ambil. Apa dia? Ambil line. Nombor rujukan tak ada sebab nombor cek ni dekat dia ada kolom lain sebenarnya. Kena unbank, cek 50 sen kena charge lagi. Bernilai 2000. Kita boleh guna lain-lain dan keterangan. Ambil line. Tengok terus voucher bayaran. Harinya adalah 28. Perkara gaji PV06-04-2021. Kenaan bank, kita bayar guna FPX. FPX kena charge 10 sen. Sebenarnya saya terlupa nak bagi tahu satu benda. Akaun ni kita boleh tengok dekat bahagian akaun mana. Guna runcit ni jadi special case. Yang lain kita tengok saja akaun Pemerintah Niaga, Pemerintah Niaga. Lagi nama dia Pemerintah Niaga. Masuk kalau nama dekat Pemerintah Niaga. Kalau macam ni, akaun dia adalah akuan gaji. Jadi kita masukkan dekat dalam akaun akuan gaji 15110.2. Akaunnya adalah akuan gaji. Saya buat pendek lah sebab kolom saya tak besar. Tarikh 28 juga. PV07. KWSP PV07 10 sen sebab FPX 4272. Akuan KWSP PV08 sampai PV10 boleh tengok macam PV06 dengan PV07 serupa je. Okey, mungkin akan ada yang tulis LHDN, akan ada tulis PCB. Terpulang, okey, masing-masing benda yang sama sahaja sebenarnya. PCB, ikutlah kalau nak tulis LHDN pun. Terpulang, benda yang sama. 30.4. Tenaga Nasional Berhad, kita tahu benda tu dikenali sebagai TNB, jadi boleh guna TNB. PV11.04.2021. Kita bayar guna FPX 10 sen. Akaun dia adalah pemutang lain. Jadi kita kena guna kolom pemutang lain sebanyak 499.6. PV12 dengan PV13 serupa macam PV11. Yang terakhir, kita ada tarikh 30 juga. Akuan sewa. New Orleans. Buildings and Residency. PV14-04-2021. 10 sen. Lepas tu nilai dia 2,500. Akuan sewa. Bila kita dah habis rekod sampai akuan sewa ataupun sampai urus niaga yang terakhir yang kita jumpa dekat dalam PV ataupun yang melibatkan pembayaran, ada satu lagi urus niaga yang kita tak boleh tertinggal catat, iaitu kenaan bank. Macam yang saya cakap, buku tunai ada dua cara untuk rekod. Satu, amount ni kita campurkan sekali dengan kenaan bank. Satu lagi, macam yang saya tunjuk ni lah, nilai-nilai ni kena sama dengan dalam PV. Bila kita rekod macam ni, kita terkurang catat kenaan bank. Jadi kita akan top up balik berapa banyak kenaan bank ni. Tekan kalkulator. Campurkan ke semua. Dapat RM4.30. Bertarikh. Tarikh yang terakhir dalam bulan tu. Kalau bulan tu ada 31 hari, 31 hari bulan lah. Kalau bulan tu ada 30 hari, 30 hari bulan lah. Kalau 30 hari bulan 4. Perkara dia kita akan ambil kenaan bank. Rujukan tak ada, biarkan kosong. Ini sahaja yang kita akan rekodkan dan kita wajib rekod supaya kita punya akaun yang nanti bila kita kira jumlah dia akan imbang. Sebab kalau awak tak masukkan ni, kita takkan imbang dan kita akan terkurang banyak mana kenaan bank ni lah. Okay? Jadi kalau nak faham lagi boleh tengok satu lagi video yang mana kita jumlahkan dengan yang mana saya masukkan kenaan bank dekat dalam ni. Okay, jadi ni sahaja untuk video ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.